Pada episode sebelumnya, kita sudah membuka atau meng-unboxing peralatan yang panjang dan besar sekali yang dikirim langsung oleh klien kita dari Surabaya. Karena memang sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan di unit kerja kita, bahwa peralatan yang akan diuji atau dites diharapkan untuk dikirim agar tidak terjadi kontak langsung. Dan kita sudah mengetahui isinya apa saja yang terdapat pada paket tersebut, yaitu ada pitot dan juga manometer yang secara analog yang masih dengan cairan dan beberapa selang sebagai penghubung antara pitot dan manometernya. Nah, pada video kali ini kita akan menguji atau mengetes pitot tersebut seperti apa, instalasinya seperti apa, pengetesannya. Cekidot video kali ini. Jangan.